fungsinya untuk menjahit. Selanjutnya ada pendedel. Pendedel ini fungsinya untuk membuka jahitan yang salah. Nah, jadi kalau ada jahitan yang salah, kita lebih gampang membukanya itu dengan alat ini. Alat ini guys, ini namanya pendedel ya. Kemudian yang selanjutnya ada kapur jahit. Ini kapur jahit guys. Kapur jahit ini untuk menandai pola pada kain. Kemudian ada gunting. Ini gunting kain. Gunting kain ini fungsinya untuk menggunting kain. Nah, jadi guys, gunting kain tidak boleh dicampur dengan gunting kertas. Kenapa? Karena gunting kain kalau udah dicampur dengan menggunting kertas, dia akan tumpul. Nah, jadi gunting kain dengan gunting kertas itu harus dipisah guys. Yang selanjutnya ada gunting benang. Nah, ini khusus untuk menggunting benang, bentuknya kecil seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada mata nenek. Nah, ini namanya mata nenek. Mata nenek ini fungsinya untuk memudahkan memasukkan benang ke dalam jarum. Jadi kalau matanya agak kabur guys, bisa dengan gampang memasukkan benang dengan menggunakan ke jarum dengan menggunakan alat ini. Ya, ini mata nenek. Ini ada lagi radar. Nah, ini radar. Radar ini untuk menandai pola ya. Jadi pola itu kita tandai menggunakan radar pada kain. Oke guys, demikianlah alat-alat jahit dan fungsinya untuk pemula. Kemudian alat-alat jahit ini tersedia di toko alat jahit Safira Fashion Jalan Padatkarya Pramuli. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.